hati. Otot kawat, tulang besi. Di mana targetku? Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Aku adalah Yin, dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Bukan sekadar rumah kita. Lautan adalah jati diri kita. Waktunya pergi ke Erudisio untuk bersenang-senang. Aku adalah wujud balas dendam. Sihirku mengalir bebas seperti angin. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Aku lebih dari sekadar senjata. Sopan santun telah hilang, dan aku akan mengembalikannya. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Yo, kembali lagi bersama DG1 Gaming Central Medan. Kali ini dalam 77 tahun competition cluster Medan. Kali ini ada cluster Johor dengan Persebolta. Tapi kali ini ada Lilia dengan Valenya berhasil mendapatkan Persebolta atau culik player pertama.
Kita lihat di mana di mid ada Azurat ya dengan Lilia, dengan dua player bakal masuk dari tim Johor. Kali ini melompat bang dengan sidat atlasnya. Sementara dari situ Lancelotnya menjadi hyper di sisi atas. Ada Kupra kali ini dengan serok dari dua lawan satu. Tapi tidak ada backup dari tiga player. Dari mana dari Lancelotnya berhasil mendapatkan seorang dari Moskov. Kali ini ada Lancelotnya di sisi lain. Satu player kodok hijau di sini bakal digengbeng. Sudah bakal disiapkan. Ternyata di rotnya terjual di mana palnya kali ini dari kodok hijau. Harus turun di mana skor 2-1 berbalik kali ini. Sementara kita lihat dari Kukut Temple Claw dari palingnya di midnya bakal jumpa dengan Lilia. Di bawah bakal terjadi antara tank dan marksman di mana dari Klein dan Prangku. Sementara di atas kembali lagi mana Kupra dan Moskopnya. Oh, kita lihat di sini sudah ada skor 1-2 masih dimenangkan dari tim TAP Johor. Tapi di sisi lain ada Atlasnya, masih dua player clean. Kali ini bakal menculik. Sementara dari di rotnya bakal masuk Atlas Golti. Namun kali ini perangkunya masih bakal terculik. Tapi dia kali ini dimana di rotnya sedikit lagi memulung mundur. Ada backup dari Yin. Kali ini sudah membawa ke alam lain. Sementara dari Atlasnya lompat bang, masih bertahan di mana. Kali ini dimana dari turtle-nya berhasil dimurkan dari Paul. Lancelotnya berhasil mendapatkan. Dan kali ini Abdi dengan Moskopnya masih bisa bertahan kali ini. Dan kita lihat di mana dari Atlas atau mid dari lane atas atau XP lane-nya sudah ada Lancelotnya menjadi hyper atau jungler-nya kali ini. Terlihat dari daerah mid kali ini ada paling yang dilihat di mana Azuras dan Trafalgar menjadi dua mage kali ini. Saat dua lampu lima hypernya kali ini Lancelot bakal mencuri dari Azuratnya, tapi dia dapat backup dari Kilo 22. Yennya bakal masuk membawa ke dunia lain kali ini di mana Yennya bakal kemunculan. Namun berhasil mendapatkan dari palingnya Civil War kali ini. Sudah bakal masuk. Sementara dari kodok hijau di mana di rotnya bakal berhasil dengan Lancelotnya. Dua lawan satu. Dua lawan dua kemarin Atlasnya menjadi backup dari tanknya. Kali ini bakal dihajar. Kodok hijau. Damage-nya sedikit lagi. Sementara masih bisa bertahan di mana. Lompat bang. Kodok hijau di mana berhasil mendapatkan sehari dari Atlasnya kali ini. 5-2. Masih memimpin dari skornya dari tim TAP Multatuli kali ini. Dan mana foul-nya kodok hijau sedikit lagi, masih bisa di mana di rotnya. Namun di rotnya berhasil dapat pali Azurat Lilianya. Tapi kalian di mana dari Tulut memaksakan diri, masih bisa bertahan Lilia Azuratnya kali ini. Namun darinya kita lihat di sini dari tim TAP Johornya 6-3-nya masih. Sementara dari bawah, lane bawah dari Gold Bottom-nya, kita lihat dari Prangku dan Clean-nya. Di atas ada Kupra dan Abdi. Taunting-tauntingnya dulu ya dari Ardinya. Rico lima CP war juga dari Yen-nya. Sementara di sisinya dari Turtle-nya menjadi datar kedua kali ini bakal diculik. Sudah bakal masuk di mapal lompat bang. Kali ini mengganggu dari Yen-nya membawa ke damage atau daerah dunia lain kali ini. Dan Lilianya kali ini menepalnya kali ini sedikit lagi bakal diculik. 3-1 kali multi ke ketiganya. Lompat bang, asik. Kita nanti Civil War berhasil mendapatkan di mana Yen-nya kali ini. Sedikit lagi nanti Yen-nya curpal. Kali ini menelan slotnya sedikit lagi. Dua lawan satu sedikit lagi. Ada backup dari Kupranya. Di mana Perok bakal masuk kali ini. Lilian buka ulti. Namun 3-1 kali ini. Mana dari tim Pupuk Kupra. Dari tim TAP Johor bakal sedikit. Mana dari pangkunya. Mencari dan dirahan ditarik dari ceroknya. Lilian berhasil mendapatkan satu poin kill kembali. Mana Perok kali ini. Di mana dari Kupra. Team turret has been destroyed.
Kita lihat di sini mana kontrasur launnya. Kalian sudah menemukan ban paling ya jurannya. 94 bakal menjadi match pertama. Kali ini sudah berhasil mendapatkan dari TP Multatuli. Kita lihat dulu dari mid lane-nya. Ada Smuggler. Ada 3 lawan 2, 2 lawan 1. Ternyata 3 lawan 2 di mana Yin-nya kembali membawa dunia lain. Sementara Lanswat-nya bakal masuk. Sementara dari clan-nya, oh, Net kali ini membawa backup-backup dari player-player dari tim TP Johor. Sementara Civil War, sang Hyper Gita dari tim Multatuli masih dengan 3 poin eliminasi di mana satu knock di situ ya harus tereliminasi juga. Kita lihat di mana daerah atas ada populer dari Kupra kan ya. Kita lihat di sini dari lantuan di daerah midnya ada dua player Azurat, Lilia dan Fali. Sementara kita lihat di sini dua Y-nya bakal membawa nilai dari Lancelot tapi tidak bisa karena sigap tanggap dari Lancelotnya dari tim TAP Johor. Kita lihat ada di sini pergerakan bakal menjadi mid lane berdarah untuk di match pertama kali ini. Sudah buka ulti dengan kali ini sedikit lagi di mana ada Lancelot yang berhasil kabur. Kali ini Aklan bakal berhasil menempat bang kali ini clan-nya. Sedikit lagi apakah mau pertahanan namun clan-nya berhasil dapat dari kodok hijau. Civil War juga berhasil mendapatkan dari lompat bang. Pau juga 2 player, 3 player sudah didapat dari tim TAP Multatuli. Kali ini berhasil mendapatkan 12 kali. Nah kali ini berapa lagi buka ulti namun tidak. Sementara dari Jerok-nya menjadi cukup Kupra kali ini. Namun kodok hijau sedikit dirot yang berhasil dari Cerok. Namun di sisi lain Yin-nya mendapat damage. Berhasil mendapatkan damage dari Cerok. Kupranya buka ulti namun bisa kali ini. Namun sedikit lagi. Namun Ardinya kali ini dari Moskopnya berhasil mendapatkan 14-6. Skor yang cukup cukup luar biasa dari TAP Multatuli kali ini. Luar biasa di match pertama antara tim TAP Multatuli dengan tim TAP Johor. Sementara di sisi lain di mana Atlasnya ada yang terangkul. Namun berhasil mendapatkan dari tim Atlas. Berhasil mendapatkan lompat bang. Tidak berhasil lompat-lompat ya bang. Kita lihat di mana ada lot ya. Lot pertama sudah muncul. Namun di sisi lain ada dari Lancelotnya membuka ulti dan berhasil ditarik dengan pali kali ini sendiri. Namun tidak bisa bertahan. Paga kill didapat dari Ardi dari Moskopnya. Sementara dari Paul seorang diri bakal dihajar. Paulnya berhasil didapat dari Azura di mana Lilia berhasil kembali mendapatkan kill-killnya kali ini. Sudah skornya 17-6. Tidak ada pergerakan dari TAP Johor. Sudah ada dan kita lihat di lane XP. Di lane atas ada Cerok dari Kupranya. Bakal jumpa dengan dimana Ardi menjadi monstropnya kali ini. Dan Azuratnya kali ini bakal backup 3-4 lawan 1. Namun tidak kali ini bakal dihajar. Dihajar. Kepalang sedian berhasil. Ceroknya dipatahkan oleh kodok hijau sang dirot kita kali ini. Kita lihat di sini skor 18-6 masih turun-turunnya masih terlalu jauh killnya sudah terlalu jauh. Namun dari kali ini bakal dipush oleh dari 3 player dari tim TAP Multatuli. Kita lihat ada Val kali ini masih bisa bertahan sementara di bawah. Apakah di mid-nya kali ini dari Valnya bakal masuk lompat bang. Sementara di sini dari palingnya namun Yin sudah membawa dimensi lain, membawa dunia lainnya. Apakah mampu menculik motor bakal ditunggu di menjeroknya kali lompat bang berhasil mendapatkan kali ini. 3 mid lane berdarah, 4 player sudah bakal gempur pelan dan di luar dari Yin juga terdapat dana dari Ardinya juga Cerok. 1 player, 2 player lagi yang masih bertahan. 1 player lagi di mana dari Lancelotnya kali ini.
Kita lihat di era tengah juga terjadi lanjutannya. Masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Seorang diri dari Paul mencoba ditarik oleh dari Stick Master-nya menjadi perangkulnya kali ini. Dan bisa di stun pilihannya kali ini. Tapi bisa bertahan, kabur. Kali ini bakal backup dari Atlas-nya. Bakal masuk dan turut. Namun dari Ardi Moskop-nya juga harus terculik. Dari Stick Master dari perangkulnya juga harus terculiknya. Dua player dari tim TAP Multatuli berhasil ditulis dari TAP Johor kali ini. Juga bakal masuk di match-nya kali ini. Adi dari Kodok Hijau dan D-Rock-nya juga bakal masuk. Azurat-nya kali ini Lilia sedikit lagi membawa Yen-nya kali ini. Membawa dimensi dunia lain. Zerok-nya dan Civil War-nya juga bakal masuk. Sementara kita lihat di sini dari Valley-nya juga. Backup yang cukup bagus dari TAP Johor. Apakah bakal mencari lot-nya kali ini? Tapi tidak. Karena player-playernya sudah hidup kembali dari tim TAP Multatuli kali ini. Saya Cerok kali ini. Masuk lotnya bakal dicuri Godlike dapat dari tim TAP Multatuli di mana dari Azurat sang Lilia kali ini. Kita lihat di sini bakal diantik Master Franco berhasil mendapatkan lot pertama dari TAP Multatuli, berhasil mendapatkan lot pertama kali ini. Turut yang banyak sudah didapatkan oleh TAP Multatuli atas TAP Johor kali ini, skor 25-11. Kita lihat dulu, bakal masuk kali ini dari Zerong. Lotnya sudah masuk dari tengah atau mid kali ini, dimana dari Kupanya bakal masuk. Kupra bakal lompat bangga kelasnya, sementara di sisi lain lompat-lompat bakal terpindah. Bakal mampu bertahan pengadaan turutnya dan berhasil dapat arti. Azura juga berhasil dapat lompat-lompat kalau hijau lompat bangga kali ini. Sudah civil warnya juga sedikit lagi, namun dari kelompok Kupanya berhasil bertapat. Apakah wipe out? Wipe out ternyata didapatkan dari tim Johor, dimana tim Multatuli berhasil diculik semua player tersisa dari dua player lagi, dimana dari tim TAP Johor, dari Vale dan Klinnya kali ini. Apakah mampu mendapatkan epic comeback? Tapi tidak kali ini. Karena playernya sudah hidup kembali dari tim TAP Multatuli. Skor 28-16, namun turut juga sudah terlalu banyak yang terkikis oleh tim TAP Johor ya. Tim TAP Johor ini turutnya tinggal sedikit lagi sehingga masuk ke dalam turut utama. Di sini bakal Kobobo Kupranya kali ini, dimana dari Atlas yang bakal mengumpul sini. Tidak ada backup 4-8-3 lawan 2 lompat lemas juga bakal dengan Atlas yang dari dimana dari Falnya dan Kupranya dari Falco. Dan kita lihat gantian wipe out kali ini luar biasa. Pertama kali ini berhasil dapatkan dari TAP Multatuli. Pertama sudah bakal masuk, bakalkah dipusing dari TAP Multatuli terhadap tim TAP Johor. Terlihat saja di mana jurang terlalu ini, tapi tidak ada dan bakal dihancurkan. Kali ini apakah victory? Yang victory berhasil dapat dari TAP Multatuli kali ini. Victory! Oke, itulah hasil match pertama di antara tim TAP Multatuli dan TAP Johor. Kita balik lagi di match kedua, di mana tetap di Tank Game, Tank di Gua Gaming, Central Medan.